Iya, iya. Ini salah satu yang menghambat. Ini salah satu yang menghambat proses mama untuk dipindahkan. Karena kita pihak keluarga besar sudah menyerahkan ini semuanya ke sama bapak-bapak penyidik, sama dari pihak-pihak kepolisian yang ada. Dan sekali lagi saya sampaikan untuk pihak-pihak tertentu, mohon untuk memberhentikan statement-statement lagi. Semoga tidak ada lagi statement-statement yang mengatasnamakan keluarga. Karena bagaimanapun keluarga dan bapak-bapak penyidik sudah berusaha yang terbaik untuk sama. Coba kita sebut pemilik siapa, kalau pihak-pihak yang mana, intinya kita semua sama-sama tahu siapa yang pernah memberikan statement itu. Tapi ya sudahlah, semua sudah berlalu, semua sudah terjadi. Untuk saat ini proses hukum tetap berjalan, dan insya Allah secepatnya lah, mudah-mudahan kita doakan saja biar Bu Nunung bisa cepat dipindahkan ke kantor rehabilitasi. Kan dari pemberitaan sendiri kan ada yang mengatasnamakan pihak keluarga, ada juga yang sampai menjual rumah dan segala macam. Okay. Sebenarnya kan mereka kan tidak pernah melihat bahwasanya dengan kondisinya Bu Nunung yang seperti sekarang ini, yang di luar sana itu membiayai siapa? Ini suami istri loh di dalam loh. Apakah dengan adanya dia menjual apa demi kelangsungan kehidupan anak-anak atau anak angkatnya dan keluarganya yang lain, apakah itu menjadi salah? Kan tidak ada salahnya. Ini suami istri, bukan istrinya di dalam atau suaminya di luar. Dan hal itu pun tidak perlu lah diikut-ikut campur lah. Itu kan privasi orang. Apa diikut campur? Kita sih berpikirnya begitu, sederhana lah. Dibilang kecewa ya Mbak ya. Seharusnya yang prosesnya mama itu cepat terus menjadi lambat seperti ini kan karena adanya statement seperti itu kan, gitu loh. Dan mengatasnamakan keluarga, mengatasnamakan sudah mendapat izin dari keluarga seperti itu kan, karena pihak keluarga saya tidak ada sama sekali yang merasa menggugat.